Dengan karyawan saya ini, mereka kita akan siapkan untuk perjualan lebih dalam sehingga para petani bisa dapat melanjutkan seluruh upaya mereka untuk garam di tempat ini bisa berjalan dengan baik. 1.000 ton di lokasi ini sama di mana? Di Sabu dan Raijua kan total 120 ini kan 14.000 stok hari ini. Apabila kalau tidak diambil akan menjadi masalah buat mereka. Saya harapkan dalam minggu-minggu ini bisa diselesaikan. Hey!
Hai guys, kita sekarang berada di Pulau Rajua, daerahnya Wimahi. Di sini pantai Wimahi ini indah sekali. Kita lihat gelombangnya, ya, wow, luar biasa. Nah, di sini di batu karang itu pada saat gelombang yang tinggi akan seperti semburan air yang akan keluar dari batu-batu karang, luar biasa, sungguh-sungguh indah. Dan inilah anugerah Tuhan yang paling terindah yang kita lihat. Di sana ada mercusuar. Kita lihat mercusuar dengan pohon-pohon. Halo guys, selamat siang. Sekarang kita sedang berada di Pulau Maja. Di sini ada beberapa spot-spot yang menarik yang disiapkan oleh masyarakat di sekitar Pulau Maja. Ini salah satu spot rindah lam. Ada di sebelah ini. Coba di sebelah ada spot untuk kita foto. Ada zona kece hits. Iya. Kita bisa lihat pemandangan ke pantai sungguh indah ini dengan pohon-pohon besar, luar biasa, sangat menarik. Sebelah sana itu adalah batu bebatuan yang ada seniman warna-warninya, merah dan abu-abu, sungguh cantik, bisa dilihat. Mari datang ke Kelabu Maja, nikmati pesona di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Sabu Raijua. Saya sekarang sedang berdiri di lingkungan lokasi wisata Kelabu Maja di Pulau Sabu, dan saya berhadapan dengan lautan Sabu tapi terus ke lautan India. Dan di belakang kita lihat bahwa pemandangan begitu indah di
wisata Kelebamaja. Ya, dan tadi sudah ditegaskan supaya siapapun yang datang masuk ke sini itu tidak boleh membawa barang-barang plastik, tetapi semuanya nanti akan diatur sedemikian rupa agar benda-benda yang masuk sini termasuk ke pelayan-pelayan minuman juga harus dari bahan-bahan lokal, dari haik yang buatan Sabu, dan itu kita berbangga dengan karya seni yang dibuat oleh masyarakat Sabu. Nah, sebelum saya datang ke sini, kemarin bersama gubernur, kami ke Pulau Raijua, dan di Pulau Raijua kita meresmikan sawah garam, dan juga kita melihat rumah sakit yang dibangun di sana, dan mengontrol seluruh jalan provinsi yang ada di daratan Sabu Raijua dan Seba. Ya, gitu. Nah, perjalanan kita sebelumnya, sebelum saya datang ke sampai sini, kami juga sebelumnya ada di Rote, dan kita tahu bahwa di Rote juga merupakan pulau yang memiliki eksotisme yang sangat kuat terhadap pariwisatanya. Dan di sana kita melihat bahwa kekuatan pariwisata Nusa Tenggara Timur ini itu banyak sekali yang unik, yang khas, yang tidak berada ada di tempat lain. Sama dengan sekarang ini saya ada di Kelebamaja ini. Nah, mulai tahun ini sudah tidak ada lagi orang boleh akses masuk langsung ke sana, karena nanti harus dijaga. Jadi orang tidak bisa lagi sampai di batu yang sekarang kita lihat berwarna-warni. Nah, kita berharap bahwa masyarakat juga melihat dan mempromosikan itu baik melalui jalan cerita mereka maupun narasi-narasi yang dibuat di Facebook atau di WhatsApp, dan bisa datang ke sini melihat itu. Coba Bapak lihat, Bapak Ibu saudara lihat itu, ini khas sekali. Sepertinya ada satu longsoran, tetapi longsoran yang tetap, tidak pernah ada perubahan dari waktu ke waktu. Saya sudah datang ke sini sebetulnya 5 tahun lalu, dan saya melihat tidak ada perubahan yang berarti di sini. Tetapi sekarang akses jalan masuk ke sini juga sudah makin gampang, dan setelah dari Kelebamaja kita bisa datang ke hamparan pantai yang sangat luas, yang cocok sekali bagi para peminat atau yang punya hobi untuk untuk surfing. Ya, saya kira itu ya teman-teman. Terima kasih ya. Mahi, di ujung barat Pulau Rote. Hi guys.